Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih mampu melaksanakan hal-hal yang baik tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang pendobrak, sang pembawa kebenaran, sang nabi akhir zaman. Semoga kelak di hari akhir kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya bersamanya di surganya Allah tentunya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sore yang indah untuk kemudian berbagi bercerita tentang apapun tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saudara-saudaraku sekalian rahmatillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kadangkala banyak dari kita terlalu sering melihat kepada orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian menggerutu seberapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya dan akan tetapi, pada saat yang sama, kita lupa berapa banyak nikmat, berapa banyak rizki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita, baik yang sedang kita nikmati ataupun yang sudah kita rasakan sebelumnya. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwasanya yang namanya rizki. Yang namanya kenikmatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar kemampuan setiap hambanya, sesuai dengan batas di mana ia mampu mem mempertanggungjawabkannya. Rizki, kenikmatan apapun itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali itu baik untuk kita, kecuali memang kita butuhkan. Tentunya dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan apapun kepada kita apabila itu akan membuat kita tersesat akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi kepada kita jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 216 yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum apa artinya asa an takrahu syai'an bisa jadi bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu merupakan hal yang baik untukmu dan sebaliknya wa asa an dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu wa huwa lakum akan tetapi itu buruk untukmu Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itulah keterbatasan yang dimiliki oleh manusia kita tidak mampu melihat apa yang tidak nampak di mata kita, apa yang dihijabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mampu kita lihat. Padahal, apabila kita hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak kita lahir di muka bumi ini, sampai kemudian pada detik ini kita masih bernafas, kita jadikan seluruh ranting pohon yang ada di muka bumi ini, kita jadikan air laut sebagai tintanya, untuk kemudian kita catat nikmat-nikmat Allah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita semenjak kita lahir di muka bumi ini dan kemudian dicatat satu persatu maka mustahil semua kenikmatan yang diberikannya itu akan bisa kita catat mustahil maka saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala apabila kemudian kita mendapati posisi kita seperti itu posisi kita di mana kita melihat kenikmatan yang diberikan Allah oleh Allah Subhanahu taala kepada orang lain kemudian membuat mata kita menjadi buta telinga kita menjadi tuli atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT taala maka cara kembali adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala percayalah dengan cara kita bersyukur kepada Allah SWT taala maka nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT taala tersebut akan menjadi keberkahan untuk kita Bukannya Allah SWT taala sudah menjanjikan kepada kita semua bahwasanya la insyakartum la azidannakum wa la inkafartum inna adzabil syadid. Surat Ibrahim ayat 7. La insyakartum dan apabila kalian bersyukur la dan akan aku tambahkan kepada kalian akan tetapi sebaliknya wala in kafartum dan apabila kalian kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inna azabila syadid ketahuilah bahwasanya azab Allah sangatlah pedih nauzubillahi semoga melalui proses ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur bersyukur terhadap segala bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketahuilah saudara-saudaraku, ini adalah proses muzakarah, proses saling mengingatkan. Melalui video ini, kita sama-sama belajar bahwasanya bersyukur adalah sebuah keharusan apabila kita ingin mendapati diri kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat saudara-saudaraku, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak selalu tentang sebuah materi, tidak selalu tentang apa yang bisa kita lihat dan tidak selalu tentang apa yang bisa kita nikmati secara langsung. Akan tetapi ketahuilah Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya meliputi keberkahan hidup, keberkahan rezeki, kesehatan, dan bagaimana kemudian orang tua kita diberikan kepanjangan umur. Perpanjangan umur Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi itu adalah bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas syukur yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara-saudaraku, semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu taala bisa menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur dan tentunya digolongkan oleh Allah Subhanahu Wataala ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya wa sallim daiman